Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Razi Rizki dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara aktivasi ATM Bank Mandiri. Jadi beberapa waktu lalu saya udah mendaftar rekening Bank Mandiri secara online dan seminggu kemudian kita dikirimkan paket yang isinya uh, lebih kurang isinya ATM dan bagaimana cara kita mengaktifasi ATM tersebut ya. Jadi teman-teman terlebih -teman dahulu harus punya yang namanya living by mandiri ya. Jadi seminggu setelah kita mendaftar, kita kedatangan paket. Nah, paketnya itu seperti ini. Nah, Di sini juga ada alamat lengkap saya. Kemudian dikirim via JNE. Jadi kita unboxing aja ya. Kita buka paketnya. Kita buka paketnya. Oke. Nah, ini dia isinya, jadi sekarang kita akan mengaktifasi ATM-nya. Kita lihat ya apa aja isi dari uh, amplop atau surat ini. Oke, okay. nah jadi ini dia kotaknya, uh, amplopnya. Oke, okay. kemudian kita lihat apa saja isinya. Jadi di sini ada isi ATM ada isi ATM. Nah, ini dia ada isi ATM. Jadi kita akan melakukan aktivasi ya. Jadi sebelumnya di sini ada dua cara aktivasi kartu ATM atau kartu debit. Nah, yang pertama untuk buka rekening dan ganti kartu di Join Bank Mandiri. Kemudian untuk buka rekening kartu Livin by Mandiri. Nah, jadi opsi pertama bisa melalui ATM, opsi kedua bisa melalui transfer dari rekening atau mandiri yang lain. Nah, jadi ini dia opsi-opsinya bisa mengaktifkan melalui eh, website Join by Mandiri, bisa juga melalui langsung aplikasi Livin by Mandiri. Oke, okay, baik. Langkah selanjutnya kita melakukan aktivasi Bank Mandiri ya. Jadi, kita buka aplikasi karena saya melalui aplikasi, boleh juga melalui web ya. Ini saya pilih melalui aplikasi. Nah, kita login terlebih dahulu ke aplikasi Livin by Mandirinya. Nah, ini kita sedang melakukan login ya, teman-teman. Untuk melakukan aktivasi, kita login, kita isi password terlebih dahulu. Oke, okay, passwordnya sudah diisi, langsung kita login saja. Nah, di sini sudah ada menu ya, tampilan-tampilan tentang bank. Kita cek ya, di mana letak aktivasi kartu ATM. Oke, okay, kita lihat dulu di pesan ya. Kita lihat, ya, di sini di pesan ini ada keterangan, yaitu kartu debit berhasil dikirim. Kartu debit Platinum terkirim dengan detail alamat. Oke, langsung aktifkan. Nah, kita langsung aktifkan sekarang. Ingat ya, teman-teman, kita pilihnya di bagian pesan ya. Pesan. Nah, ini ada pesan. Nah, kita langsung aktifkan sekarang. Nah, di sini kita disuruh masukkan aktivasi, masukkan kode 3 digit yang tertara di belakang kartu Anda. Nah, kita lihat kode ya. Yang tiga digit tertera di belakang kartu. Oke, okay. oke, okay, tiga digit yang ada di belakang kartu. Oke, okay, kemudian kita lanjutkan. Kemudian buat pin kartu debit. Nah, kita buat kak pin ya, kayak pin ATM istilahnya. Kita buat. Nah, kemudian setelah kita buat, kita konfirmasi. Oke, kita konfirmasi. Nah, cek detail kartu. Nah, kemudian setelah kita cek, kita cek dulu ya nomornya yang tertera di sini. Kemudian dengan nomor yang ada di kartu, apakah sesuai? langsung kita aktifkan saja karena sesuai. Kemudian gunakan PIN Livin. Jadi PIN Livin itu PIN uh, mobile bankingnya. Beda dengan PIN ATM atau teman-teman boleh menyamakan. Namun hindari PIN yang mudah untuk ditebak seperti tanggal lahir teman-teman. Oke, itu itu harus dihindari. Kemudian kita isi saja PIN yang ketika kita mendaftar Livin kemarin. Nah aktivasi sedang proses aktivasi kartu berhasil nah jadi sudah berhasil ini ada pesan ya kartu mandiri visa platinum berhasil diaktifkan pada 7 Mei nah jadi sudah berhasil ini nomor telepon yang terdaftar nah jadi kartu kita sudah berhasil diaktifasi teman-teman jadi kartu ATM itu sudah bisa digunakan jadi karena saya di Aceh itu tidak ada ATM mandiri jadi saya bisa melakukan transaksi di di ATM yang berlogo link ATM bersama kemudian ATM prima dan ATM plus nah seperti itu jadi ini sudah berhasil diaktifasi